Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa la manafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa qala ibn Jarir haddatsana al-Qasim qala haddatsana Husain qala haddatsana al-Hajjaj an Abi Bakr an Sha'r ibn Hawshab qala lamma suliba Sulaiman alayhi salam mulkuhu كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان. Berkata oleh Ibnu Jarir, telah bercerita kepada kami oleh Qasim, telah bercerita kepada kami oleh Husain, telah bercerita kepada kami oleh Hajjaj dari Abi Bakar dari Sya'ar bin Hawshab. Beliau berkata, Sya'ar bin Hawshab, lama suliba tatkala ya suliba Sulaiman alaihi salam mulkuhu. Ya, tatkala dirampas Nabi Sulaiman alaihissalam mulkuhu kerajaannya. Ya. Sulaimanu jadi naibul fa'il ya, mulkuhu jadi badal. Jadi yang dimaksud dirampas Sulaiman apanya tuh? Ya, kerajaannya. Ya. Tatkala dirampas Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaannya, kanatis syayatinu adalah setan itu taktubu sihra, dia menulis sihir. Jadi setan bikin buku sihir. Nah kalau setan yang bikin berarti banyak nih buku-buku. Buku-buku setan. Jadi buku itu isinya dipengaruhi oleh penulisnya. Buku dipengaruhi oleh penulisnya. Apa aja? Seorang buku tafsir, kitab tafsir. Penulisnya ahli fiqih, nanti itu isi tafsirnya ditarik-tarik ke fiqih. Mufasirnya seorang ahli tauhid, maka dia akan ditarik-tarik ke tauhid. Mufasirnya seorang ahli tasawuf, dia akan tarik ke tasawuf. Jadi buku sangat dipengaruhi. Maka oleh karena itu Pak, kita kalau mau beli buku, lihat-lihat siapa pengarangnya. Jangan asal beli buku, cakep aja nih, covernya cakep. Lihat siapa pengarangnya. Oh, bagus, beli. Pengarangnya bagus. Kalau dia, beli dah. Sekarang buku banyak sekali Pak beredar. Enggak ada itu yang namanya sortiran dulu, enggak ada. Enggak ada sih. Siapa yang punya duit bisa cetak. Jadi jangan sembarangan beli buku. Kanatis syayatinu taktumu sihra. Adalah setan, maka setan ya, tatkala kerajaan Nabi Sulaiman dirampas, setan taktumu sihra, dia menulis sihir. Fi ghaibati Sulaiman, pada ya, tidak adanya Nabi Sulaiman. Iya. Fakatabat, lalu setan menulis di dalam buku karangannya tentang sihir, yang dalamnya sihir mulu ya. Man arada, siapa yang ingin ya. Ayatia kada wa kada falyastaqbil syamsa. Siapa yang ingin
bahwa ia datang kepada ya apa sesuatu ya, kada wa kada demikian dan demikian ini itu maka hendaklah dia menghadap matahari ya wal yaqul kada wa kada hendaklah dia mengatakan ini dan itu saya katakan itu pernah saya katakan ada buku mujarobat itu isinya begitu. Siapa yang pengen dicintai orang? Nah, kita sebaiknya jangan beli buku gituan, Pak. Jangan. Takutnya kalau Bapak beli, Bapak amalkan. Bukan berarti itu ya enggak boleh kalau ada gurunya, kalau itu baik silakan. Tapi kalau umpama itu enggak ada gurunya, jangan walaupun bacaannya Al-Quran, Al-Hadis. Karena itu Pak, bacaan itu ada isinya Pak. Ada isinya. Ada jinnya tuh. Jangan sekali-sekali Bapak baca, apalagi yang di Facebook itu. Ya, apalagi ini Facebook dapat jarak jauh katanya. Ampuh ya. Pengasihan ya. Ampuh laris manis ya. Karena ada yang pernah melakukan itu akhirnya apa? Dia kerjain itu benar terjadi. Dia amalkan itu akhirnya dia kemasukan jin. Kemasukan dia kemasukan jin dengan walin itu gila itu beneran itu saya kenal orang itu astagfirullahaladzim akhirnya dibawa kepada orang yang suka begitu-begitu ini ngamalin ini nih. Dia tahu tuh akhirnya bener emang ngamalin itu. Nah, jadi jangan sampai kita ngamalin yang begitu-begitu. Ya. Jangan dibeli itu ya buku-buku kayak begitu. Semua sudah qadarullah. Lakukanlah yang wajar-wajar saja. Ya. Yang wajar-wajar saja. Kalau pengen dicintai oleh orang, ya baik sama orang. Rajin sedekah. Ya. Rajin sedekah, tahadau tahabbu. Salinglah berhadiah ini saya akan dicintai. Wa man arada an yaf'ala kadza wa kadza dan siapa yang ingin melakukan ini itu falyastadbiril syamsa wal yaqul kadza wa kadza. Maka hendaklah dia membelakangi matahari dan hendaklah dia mengatakan ini dan itu. Fakatabatsu lalu setan menulis itu waja'alat unwanahu dan dia menjadikan unwanahu. Ya, dia menjadikan tandanya, dijadikan judulnya. Dia buat judulnya hadza ma kataba asifu binu barakhiya lil maliki sulaiman bin dauda min zakhairi kunuzil ilmi. Ini apa yang ditulis oleh Asif bin Barakhiya ya milik seorang raja Sulaiman bin Daud daripada perbendaharaan ilmu langka ya. Ini menarik judulnya. Ini ilmu langka punya Nabi Sulaiman, raja yang kaya. Siapa yang mau silakan. Enggak tahunya ini isinya bukan Nabi Sulaiman yang tulis setan. Iya. Yang tulis setan. Summa dafanathu tahta kursi kemudian setan taruh itu buku di bawah kursi Nabi Sulaiman. Falamma mata Sulaimanu alaihissalam maka tatkala meninggal dunia Nabi Sulaiman alaihissalam qala iblis berkata iblis la'anahullah. Ini jumlah ayat tiradiyah.
semoga Allah melaknatnya. Kalau sesuatu yang udah jelas, boleh kita mengatakan ini, la'anahullah. Kalau yang belum jelas, enggak boleh. Ada orang kita gedek banget, kita bilang, la'anahullah. Enggak boleh. Ya. Ya, belum jelas orang belum jelas kita bilang laknat Allah kepadamu. Enggak boleh. Saking sewotnya mungkin. Jangan. Khatiban tatkala meninggal dunia Nabi Sulaiman alaihissalam, qama iblisu, iblis berdiri, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, khatiban, menjadi khatib, berkhutbah beliau. Hal keadaan berkhutbah beliau, summa qala, kemudian dia berkata, iblis, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna Sulaimana lam yakun nabiyan, Sulaiman itu bukan nabi katanya, inna makana sa'iran, hanya saja dia itu sihir. Faltamisu sirrahu fi mata'i wa buyutihi, maka cari olehmu. Ini ketika sudah meninggal dunia ini Nabi Sulaiman. Kata iblis, cari sihirnya itu di mana? Di mata bendanya. Di mata bendanya yang ditinggalkan ketika meninggal dunia itu banyak. Cari itu di situ, wa buyuti, dan di dalam rumahnya cari. Di rumah-rumahnya cari. Summa dalla'um, kemudian iblis kasih unjuk mereka manusia, alal makanil ladzi dufina fi, atas tempat yang dipendam itu ya sihirnya di dalamnya. Jadi dikasih tahu sama iblis. Faqalu, lalu mereka berkata, wallahi laqad kana Sulaimanu sa'iran. Mereka orang-orang manusia berkata, demi Allah sungguh Sulaiman itu sihir. Hadza sihruhu, ini sihirnya katanya. Biha ta'abbadana wa bi'adza qaharana, dengan sihir itulah iya Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, ya memperbudak kami. Wa bi'adza, dan dengan inilah sihir, qaharana, dia menguasai kami. Fitnah. Jadi tukang fitnah nih turunan iblis. Turunan iblis, tukang fitnah nih. Jadi kita jangan suka fitnah ya. Orang enggak berbuat apa-apa kita bohongin, jangan. Wa qala al-mu'minuna, berkata orang-orang mukmin, bal kana nabiyyan mu'minan, bahkan dia ya Nabi Sulaiman adalah seorang nabi. Sulaiman tu nabi, mukminan, orang mukmin. Nah, kita ini kalau ada orang diomongin beliau tu orang benar, kita jangan diam aja. Apalagi beliau orang mulia. Apalagi guru, ya. Apalagi guru, nah, kita bilang, setahu saya beliau tidak seperti itu. Segitu aja tuh, udah mematahkan hatinya. Setahu saya beliau tidak seperti itu. Nah, kalau perlu tambahin lagi dalilnya, ada satu pernah kejadian. Nah. Ya. Jadi ini kayak orang mukmin, orang mukmin membantah mereka, bal kana nabiyyan mu'minan, bahkan Sulaiman seorang nabi, lagi Sulaiman seorang mukmin. Jadi kita jangan diam aja kalau ada orang diomongin. Jangan, jangan begitu. Beliau orang baik. Ya, sekalipun sama bini kita juga sama. Jangan yang beliau orang baik. Apalagi sama orang lain, jangan diam aja. Kalau kita diam aja, kita dapat dosa juga, karena itu ghibah. Kecuali, ya, bahaya ini.
kalau kita ngomong, kita bakal nyawa kita terancam, bakal dibunuh kita. Kita enggak mampu bicara namanya. Kalau cuma takut kagak dipakai atau apa ya, jangan tuh mak bicara. Sepengetahuan saya, beliau tidak seperti itu. Saya yakin itu, insya Allah. Ya, segitu aja itu sudah meluluhkan hatinya. Enggak berani ngomong lagi depan kita. Ya, kalau ada perlu dalil yang kuat tadi, ada satu kejadian. Falamma ba'asallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ala yadhkurul anbiya hatta zakara Daud wa Sulaiman. Adalah ia menyebutkan Nabi sehingga ia sebutkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Faqalatil Yahudu, lalu berkata orang Yahudi, la'anahumullah, ini jumlah ya apa i'tirad ya. I'tiradnya. Semoga Allah melaknat mereka, orang-orang Yahudi. Unzuru ila Muhammadin, kata orang Yahudi, perhatikan olehmu kepada Muhammad, yakhlitul haqqa bil batil, dia campur aduk yang hak dengan yang batil. Yazkuru Sulaimana ma'al anbiya'i, dia sebutkan Sulaiman serta nabi-nabi yang lainnya. Innama kana sa'iran yarkabur riha, hanya saja sesungguhnya ya Sulaiman itu tukang sihir. Dia naik angin, naik angin. Nabi Sulaiman naik angin. Ya. Jadi naik angin, Pak, itu naik angin ada dua. Bisa karomah, bisa sihir. Nah, kalau nabi itu bukan sihir. Iya, mukjizat. Mukjizat. Mukjizat Nabi Sulaiman, mukjizat itu mah. Ya. Fa anzalallahu taala, maka Allah taala turunkan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang setan-setan baca di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi fitnah bukan sekarang-sekarang aja. Kita difitnah, ustaz, kiai difitnah. Dari dulu Nabi Sulaiman udah difitnah. Ya, Nabi Sulaiman udah difitnah. Apalagi model kita yang kecil. Ya, tentu banyak fitnahannya. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, haddatsana Muhammad bin Abdul A'la As-Sanani. Qala haddatsana Al-Mu'tamir bin Sulaiman qala sami'tu Imran bin Judair an Abi Mijlaz qala akhadha Sulaiman alaihi salam min kunni dabatin ahdan. Berkata oleh Ibnu Jarir, telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Abdul A'la As-Sanani, berkata telah bercerita kepada kami oleh Mu'tamir bin Sulaiman, berkata ya aku telah mendengar Imran bin Judair dari Abi Mijlaz berkata, ya akhoza Sulaimanu, mengambil, maksudnya mengikat janji Nabi Sulaiman, ya ahdan, maf'ulnya, maf'ul akhoza, mengikat janji Nabi Sulaiman kepada min kunidabatin, setiap kendaraan binatang, maksudnya ini kuda. Fa'idha usiba rajulun, maka ya, apabila ditimpakan musibah, maksudnya memperoleh ya, rajulun seseorang laki-laki, fasa'ala bizalikal ahdi, maka ia bertanya dengan janjinya itu ya, maka bertanya Nabi Sulaiman kepada janjinya ya. Jadi apabila memperoleh seseorang ya, apa mendapati
kendaraan binatang itu, kuda umpama, ya. Maka Nabi Sulaiman bertanya tentang janjinya. Khalla anhu, maka orang itu menyerahkan daripadanya, daripada kendaraannya. Jadi Nabi Sulaiman, ya, orang hebat, dia sudah berikat janji sama kuda. Jadi satu orang pernah mendapati kuda yang sudah berikat janji sama Nabi Sulaiman, diminta sama Nabi Sulaiman kuda itu ke Nabi Sulaiman. Saking hebatnya Nabi Sulaiman. Jadi bahasanya musibah ya. Iya, diserahin punyanya. Fazada an-nasu saja'a wa si'ra. Lalu manusia menambahkan sajaknya dan si'ir. Wa qalu, mereka berkata, hadza ya'malu bihi Sulaiman, ini yang dilakukan Nabi Sulaiman. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa si'ra. Sulaiman enggak kafir, yang kafir itu setan. Mereka kufur, mereka mengajarkan manusia sihir. Masya Allah, hebat banget Nabi Sulaiman dibelain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Asim ibn Rawad qala haddatsana Adam qala haddatsana Mas'udi an Ziyadin maula bni Mus'ab anil Hasan, dari Hasan, wattaba'u ma tatlu syayatin, mereka mengikut apa yang dibacakan oleh setan. Qala, ia berkata, sulusus syi'ri, sepertiga itu isinya syair, wa sulusus syi'ri, sepertiga lagi isinya syair, wa sulusul kahanati, sepertiganya lagi isinya ya kahana, tenung. Jadi buku sihir yang dibuat oleh setan itu ada tiga bab. Iya, ada tiga bab. Jadi setan berarti belajar ini ya, metode penulisan juga. Jadi udah tahu metode penulisannya, ada bab-babnya gitu. Ya, sepertiga isinya tentang syair, ya, sepertiga isinya tentang sihir, sepertiganya lagi tentang kahana, tenung. Jadi teluk-teluk itu dari dulu udah ada di zaman Nabi Sulaiman. Jadi teluk-teluk emang ada, Pak. Tapi enggak usah takut. Nah, kita ketakutan lagi, panggil lagi tukang teluk. Jangan. Datang sama guru minta amalan, dikasih entar. Iya. Wa qala haddatsana al-Hasan ibn Ahmad qala haddatsana Ibrahim ibn Abdillah ibn Bashar al-Wasiti. Al-Wasiti qala haddatsani Surur bin al-Mughirah an Abbad bin Mansur an al-Hasan, dari Hasan, wattaba'u, dan mereka mengikuti matatun syayatin, apa yang dibacakan oleh setan, ala kulli Sulaiman, al-mulki Sulaiman, di masa kerajaan Nabi Sulaiman, wattaba'at umul yahudu ala mulkihi, orang Yahudi mengikuti setan di zaman, ya, orang Yahudi mengikuti setan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Wa kana si'ru qabla dhalika fil ardi lam yazal bi, dan adalah si'ir sebelum itu di bumi, lam yazal, telah ada. Jadi lam yazal biha, lam tidak, yazal hilang, biha ya, ya telah ada, ya ada. Jadi sihir udah ada emang dari dulu. Jadi enggak usah heran, ada sihir dari dulu. Walakin innamat tubi'a ala mulki Sulaiman, akan tetapi diikuti sihir itu mulainya di masa Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi mulai diikuti di masa Nabi Sulaiman itu sihir-sihir baru diamalkan. Jadi adanya sebenarnya udah dari dulu. Sebelum Nabi Sulaiman udah ada, cuma belum diikutin, belum diamalin. Nah, ketika ada Nabi Sulaiman baru.
فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام فهذه maka ini adalah nubzatun ringkasan min aqwali a'immatis salaf daripada perkataan-perkataan imam ya, imam salafus saleh fi hadzal maqam ya orang-orang dahulu ya pada ini maqam ini ayat makna ayat ya. Ini maqam maksudnya makna ayat ini jadi tadi kita sudah sebutin sama kemarin Nusa ya kemarin Nusa kita sudah sebutin tentang riwayat Nabi Sulaiman macam-macam ya. Ini ulama salaf telah meringkasnya. Wala yakhfa kata Ibnu Katsir tidaklah sunyi mulakhasul qissati wal jam'i baina atrafiha. Tidaklah sunyi ringkasan kisah dan himpunannya di antara ya ujung-ujungnya maksudnya antara banyak pendapat ulama wa annahu dan bahwasanya la tu'aridu baina siyaqati. Tidak ada bertentangan di antara ya pendapat-pendapatnya siyak ni susunannya ya maksudnya pendapat-pendapat ulama enggak ada bertentangan alal labibil fahmi atas orang yang dalam pahamnya jadi kalau orang yang dalam pahamnya enggak ada bertentangan semuanya wallahul adi Allah yang maha memberikan petunjuk wa qawlu ta'ala fil wa ta'ala wa taba'u ma tatlu syayatinu ala mulki sulaiman ay wa taba'atil yahudu orang Yahudi mengikuti alladzina utul kitaba ba'da iradim an kitabi la illazi bi aidin nasi wa mukhalafatihim rasula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jumlah itiradiyah panjang sekali ya alladzina utul kitaba ba'da iradim an kitabi la illazi bi aidim wa mukhalafatihim ar-rasula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jumlah itiradiyah ma tatlu ma'nu maf'ul daripada wattaba'atil yahud wattaba'ah iya dan mengikuti oleh orang Yahudi itu orang-orang yang itu orang-orang yang diberikan kitab setelah berpaling mereka dari kitab Allah yang ada di tangan-tangan mereka ya dan melawan mereka akan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma tatlu sayatinu orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh setan, ai ma tarwi apa yang setan riwayatkan, wa tukhbiru bi dan apa yang setan beritakan, wa tuhaddisu sayatinu dan apa yang setan ceritakan. Ala mulki Sulaiman di zaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa adda'u bi'ala Allah memuta'adikan kalimat itu dengan ala wa taba'u ma tatslu syayatinu ala gitu ya li'annahu karena bahwasan dia itu domana tatslu takzibu dia mengandung makna taslu taksibu membaca yang mendustakan waqala Ibnu Jarir membaca yang mendustakan jadi bacaannya itu dusta isinya bohong semua waqala Ibnu Jarir berkata Ibnu Jarir ala auna bi makna fi ala di sini dengan makna fi ai taslu fi mulki Sulaiman ia membaca pada masa kerajaan Nabi Sulaiman wa naqalahu Ali Ibnu Jurayj wa Ibnu Ishaq dan mengutip akan dia oleh Ali bin Juraij dan Ibnu Ishaq qultu aku katakan wa tadminu ahsanu wa aula tadmin itu yang tadmin ya mengandung makna membaca mendustakan ya itu lebih baik dan lebih utama wallahu a'lam bissawab.